Wah, ini ada dua ekor sapi yang berbeda jenis, teman. Ada sapi jenis Simmental sama satunya lagi PO atau peranakan nongol. Mantap sekali. Ini Mas Rofi naksir sama ini tapi tidak dijual sama yang iya, punya ya Mas? Saya naksir Mas yang ini Mas. Kemarin dari kemarin saya minta-minta Mas buat saya, bahwasanya tetap tidak boleh itu orangnya. Saya senang mukanya Mas, ganteng ya. Tukul si Mental ini. Belum pol ini Mas. Ini paling umur 1 tahun Mas. Kurang bisa 1 tahunan ya. 1 tahunan. 1 tahunan ini. Tapi udah bongsor ya ini. 1 tahun tapi udah bongsor. Gede. Lebar ini. Berarti kandang ini yang kemarin saya rebut lagi direnovasi atau dibuat ya khusus untuk 2 ekor ini kayaknya Mas. Iya. Ini untuk ikonnya apa ya? Mungkin Mas ya ini Mas. Dukul ini teman. Kalau boleh mau sekalian saya angkut ya. Ini. Ambil ya Mas. Iya. Kakinya juga mantep. Kipeone iyo iki Mas. Ki gak boleh juga diambil. Boleh juga Mas, yang peonnya juga gak boleh Mas. Poil biru ya Mas, informasinya. Informasinya bukan 3 pasang. Poil 3 pasang. Iya. Bobotnya enggak tahu ya. Bobotnya ya sekitar 800-an lah. Mungkin enggak bolehnya ada kuku antiknya mungkin Mas. Itu kukunya ada yang naik satu. Kuku itu ya Mas ya? Iya. Nah ini teman, ya kita zoom. Mungkin antiknya ini mungkin ya, yang tidak boleh mungkin beda dari sapi yang lainnya. Ini ada kuku yang naik. Jadi kalau dilihat bodinya ya bagus ya Mas ya, bulat berisi ya, nih teman. Bagus. Pantatnya lebar. Mantap sekali. Istimewa si Mental. Tadi dokumentasikan sama Mas Rofi. Cukup ganteng. Mantap. Masuk ya Mas. Masuk. Palanya jos. Mungkin 6 bulan lagi, wah saya datangnya mungkin jadi, wah udah besar banget ini Mas. Kalau saya lihat. Pesen apa ini Mas. Mantap ya Mas. Istimewa. Panjang Mas, panjang. Apinya panjang. Ya ini juga gak boleh Mas, mau saya pindah. POPL 3 pasang. Kisaran berapa nih Mas? 800-an. 100-an. Sudah ditimbang kemarin? Kemarin ya ditimbang tapi yang taksiran ada Mas. Sudah 800-an ya? Iya. Sama Messi piye ya Mas? Kalau Messi mah tinggi Mas. Tinggi ya? Masih bagusan Messi. Tapi ya ini untuk ini juga bagus ya untuk ingon-ingonan ya untuk kelangenan ya bagus ya Mas ya. Ini termasuk juga barang langka Mas. Barang langka juga ya. Baru dikeluh berarti ini Mas, kemarin belum kayaknya. Iya, pas kemarin pas saya kesini Mas, keluhnya pas saya kesini. Soalnya kemarin pas waktu saya liput sapi ini belum ada keluhannya, temennya udah dikeluh. Panjang ya Mas sapinya. Panjang juga tebel Mas. Tebel ya.
Mantapnya udah mulai bulat nih teman. Makanannya khusus kayak ini, serat hijauannya maksimal ini mas. Maksimal ini perawatannya juga ekstra, pasti ekstra yang ini karena ini nggak boleh dibeli, mungkin agak di spesialisnya. Mandinya juga mungkin 2 kali sehari. Sampo mungkin ya, pakai sampo. Sunlex. Sunlex. Kiring aja pakai sunlex. Dan ini konsep kandangnya teman, seperti ini. Teman bisa lihat diisi pasir ini, jadi mungkin nanti ketika dilepas mungkin akan diumbar untuk aktivitas di kandang yang dibuat ini teman. Rawas untuk menjemur. Iya, untuk menjemur, karena dijemur juga pastinya menguatkan daya tahan tubuh sapi itu teman. Jadi biar lebih sehat sambil menunggu sapi yang akan diambil Mas Rofi nanti. Ini tadi buruan tadi nih mas. Iya mas, tadi nggak ada pedat yang bagus, terpaksa saya beli PO mas tadi. Beli di mana? Di Amber Ketawang. Amber Ketawang mas. Ketawang jauh-jauh dari pasaran cuma dapat satu ini. Lah bapaknya enggak dapat apa tadi? Enggak dapat mas. Sepi apa pi mas? Apa langka barangnya? Langka barangnya yang bagus mas. Kalau barangnya yang biasa-biasa mas. Banyak ya? Iya. Apa mungkin sudah dipanjari sama orang-orang ya atau gimana ya? Iya mas. PO nya muat mas, nanti untuk muat 3. Ini 3 yang ini mau saya taruh belakang yang 2 nanti besar. Masuk ya. Dua bintang ikon dari kandang lembu sakti di Kabupaten Kebumen. Wah mantap sekali. Jangan lupa support channel saya teman. Terima kasih sudah menyaksikan liputan saya ini. Semoga video saya ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat serta motivasi teman-teman dalam berternak sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa si mental.